Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibo pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi untuk Gcam yang ada IR nya jadi Gcam versi lama kalau sekarang kan naik mod terus HDR kangen-kangenan dengan IR jadi ini saya install di Pixel 3 Android 12 jadi saya menggunakan Google Pixel 3 Ini Android 12 Android 12 ya Ini GCamnya sudah saya install Nanti untuk link uh, instalasinya Ada di deskripsi Jadi Pixel 3 ini bisa untuk Bermacam-macam GCam Dari GCam versi 8 Tujuh sampai versi 5 Itu terinstall semuanya Ada Pixel Cam Pixel Cam Kemudian ada ma GCam ini banyak sekali BKK juga bisa. Ini GCam-nya itu versi 5, tapi ada ER-nya. Ini sudah saya install ya. Untuk instalasinya nanti di akhir video tinggal halo uh, Nah, ini GCam versi lama. Jadi HDR processing, HDR plus-nya. Masih jadul. Dan yang pasti, karena ini pixel, hasilnya luar biasa. Jadi AR-nya ini sudah langsung terinstall di Pixel-nya. Jadi di sini ada Portrait terus AR stiker ini. Nah, di sinilah kuncinya. Jadi kita bisa bermain-main dengan AR ini. misalnya e, ini. Kita klik Grand Tomb, seperti itu. Kita cari lagi. E, coba lagi lainnya aduh maaf jadi ini tidak usah setting-setting sudah ada er-nya ya jadi misalnya lagi alien ini nih tinggal kita taruh di mana misalnya kita taruh di atas ini ya dia akan ya, jadi lucu ya kemudian kita foto tinggal seperti ini dan hasilnya ada di sini. Nah, jadi AR-nya ini banyak sekali. Ini yang belum terinstall ya, ada ini anjing. Wih, ini ada anjing. Anjingnya ini bisa diajak. Kemudian kita cari pasangannya. Oh, anjing bisa. Ini bisa direcord video, jadi itu bisa direkod video. Jadi, seperti itu bisa ganti lagi. Jadi, banyak sekali, dan ini bisa diinstal di PlayStore, di Play Store. Ini pesawat. Wih, pesawatnya mau terbang. Jadi, itu teman-teman, untuk link downloadnya nanti di belakang ya, atau di deskripsi. Jadi, ini sangat-sangat bagus. Ini kita klik, nah. ada di sini, nah. Dan itu banyak sekali IR-IR-nya itu Nih ribuan Misalnya lagi apa ini Ternyata donat Wih donatnya Ada dua Donat 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 ya. Jadi walaupun kita tarik ke sana Dia tetap di situ Hmm. jadi seperti itu teman-teman untuk instalasinya uh, instalasinya sangat-sangat mudah jadi tinggal di sini saya dapatnya di forum XDA jadi di forum XDA ini ada Gcam stikernya jadi ini ada ribuan stikernya di sini jadi saya memakai eh Google Camera 5.1 by CS Start karena atau pakai ini Google 6.1 by Back karena untuk Gcam yang 8 versi 8 versi 7 itu ini sudah dihilangkan jadi ini uh, untuk kangen-kangenan aja Gcam lama dan ini work atau bisa di install di Android 12 sudah saya buktikan ya bisa diinstal di Android 12 untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi teman-teman. Jadi seperti itu. E, kalau kalian suka, silahkan like, comment, dan subscribe-nya ini. Hampir semua bisa di di G GCam ini, bisa diinstal di hampir semua Android. Yang penting, e, file RAW-nya terbuka. Untuk pixel, jelas bisa karena ini sudah saya tes. Kemudian untuk Realme 6 Pro, kemudian Redmi yang sudah RAW-nya terbuka, pasti bisa. Terima kasih, teman-teman. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Hello, hello.